Oke, kenapa saya menanam pohon anggur lokal ya, berjenis varian Isabel? Di sini saya akan menjelaskan kenapa saya menanam anggur Isabel. Di sini saya akan membutuhkan batangnya, dan di mana batangnya Isabel itu sangat dominan ya, kuat. Nah, nantinya saya pangkas di sini dan saya sambung sama import. Oke, saya jelaskan ya. Nah, kayak ini nih. Ini kan varian Jupiter nih. Nah, di mana restoknya ini dia menggunakan pohon anggur Isabel. Nah, dominan Isabel itu sangat kuat pengakarannya, dan di sini nih. Ini juga pakai restoknya, restok Isabel ya. Iya, ini sambungannya. Sambungannya pakai import. Ini varian Red Globe. Ini varian Red Globe ya. Nah, kenapa saya menanam pohon anggur Isabel yang buahnya itu masam? Nah, di sini saya membutuhkan buat rostoknya. Dimana kalau Isabel ntar udah batangnya besar, nah akan saya pangkas dan saya sambung sama varian import. Nah, itulah alasan saya kenapa saya menanam pohon anggur Isabel. Oke. Oke, terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.